lapor, dan ini Nyok mau berbagi informasi tentang dunia perkampungan di Korea Selatan. Dan jadi di Korea Selatan ada kampung apa enggak sih? Ada, dan Nyok uripe malah nang pelosokin, dan temenan ki bisa dideleng sendiri ini pelosok di Korea Selatan kayak apa. Ini kayak gini, dan ini pelosokin, dan lu apa ra? Jadi di Korea Selatan itu rumahnya jaraknya adoh-adoh, dan jadi misal kayak nangkana buri kayak rumah ngomongnya kayak nangkana maning kayak gitu pokoknya, dan jaraknya pokoknya berjauhan. Dan kalau di Indonesia kan jarak rumah deket-deket, kalau di Korea Selatan ini jaraknya adoh-adoh, nggak ada perumahan. Kalau di Korea Selatan malah nggak ada pokoknya, dan lah ini Nyong telung tahun setengah hidup di Korea Selatan, pokoknya rasanya kayak urip nang banjar negara, dan lu mau urip nang pelosok sih ke pria. Walah buset, tadi Sincokan ngomong seneng ya, dan urip nang Korea bisa nonton konser BTS, urip nang pelosok. Walah, dan viral di media sosial video seorang pemuda yang sedang mereview permukiman di Korea Selatan dengan bahasa ngapak. Video tersebut diunggah oleh pengguna TikTok @kalonsajangnim, Minggu tanggal 6 Juni tahun 2021. Menariknya, pria yang diketahui bernama Triantoro Widodo itu menjelaskan menggunakan bahasa ngapak, dialek bahasa Jawa yang kerap dipakai di Purwokerto dan sekitarnya. Lapor dan, ini Nyong mau berbagi informasi mengenai dunia perkampungan di Korea Selatan, ujar Widodo dalam menit-menit awal video tersebut. Selanjutnya, ia menjawab pertanyaan yang sering dilontarkan padanya terkait permukiman di Korea Selatan. Jadi di Korea Selatan ada kampung apa enggak sih? Adan dan, Inyong uripe malah nang pelosok kin dan, temenan kik. Bisa didelong sendiri ini pelosok Korea Selatan kayak ngapa? Ini kayak ginin dan pelosok endan, jelasnya. Ia melanjutkan, permukiman di tempatnya kini berada tidak seperti di Indonesia, di mana banyak terdapat perumahan dengan rumah-rumah yang berdekatan. Di sana, jarak antar rumah tergolong cukup jauh satu sama lain. Pemuda itu pun berkelakar, meski tinggal di Korea Selatan, namun ia seperti hidup di Banjarnegara.